Hadirin mohon tenang, 30 ya, jadi, detik Bapak. Cek. Jadi Pak Nurdin. Nurdin hadir. Pak NH. Terima kasih. Jadi tadi saya mendengar programnya yang sangat luar biasa. Akan menggratiskan pakaian sekolah. Sementara Pak Iksan akan menghapus baju sekolah. Kira-kira pandangan Pak Nurdin dengan dua program ini kira-kira bagaimana? Silakan Pak. Oke, silakan Cagup nomor satu. Saya menyusun program itu diawali dengan observasi. Saya meninjau berbagai pelosok di selatan. Di satu waktu saya di Bantaeng, Pak Prof. Saya di rumah Haji Hengki. Terima kasih Pak Haji Hengki atas silaturahimnya. Datang seorang perempuan mengatakan, seorang ibu, Gubernur Ki nanti, apakah saya bisa dibebaskan perlakuan sekolah? Karena anakku menganggur, karena tidak bisa saya belikan pakaian sekolah. Di tempat yang lain juga, kami mendapatkan hal seperti itu. Menurut data, ada 55.000 usia produktif tidak bersekolah karena ketidakmampuan orang tuanya memberikan perlengkapan sekolah. Oleh itulah kemudian ide saya untuk menciptakan daripada kecerdasan, karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanah konstitusi. Melalui pendidikan, tidak boleh kita biarkan ada anak kita yang tidak bisa bersekolah karena orang tuanya tidak mampu membelikan daripada perlengkapan sekolah. Kalau ide Pak Isan itu adalah sesuatu yang... waktunya sudah habis. Sekarang silakan Cagup nomor 3 menanggapi kembali. Ya, jadi saya kira soal baju sekolah, sepatu, bukankah itu program pemerintah kabupaten kota? Ya, karena ya jujur saja kita punya rambu-rambu untuk memanfaatkan APBD provinsi. Jadi yang mana yang harus kita alokasikan? Yang saya mungkin Bapak bisa masuk di bantuan daerah bawahan. Tetapi bukan langsung Bapak yang membantu pakaian sekolah, tapi pemerintah daerahnya yang memprogramkan. Saya kira itu yang lebih penting. Tapi bagi saya, kalau saya bukan pakaiannya, tapi yang lebih penting pendidikan yang berkualitas yang harus kita bangun. Ya, contoh saja, kita jangan sampai anak kita besar di gendongan pembantu. Kita harus hadirkan pendidikan usia dini di seluruh pelosok. Bantaeng setiap desa ada PAUD. Dan saya kira baik, ke depan... waktunya habis. Silakan kepada Cagup nomor satu untuk tanggapan terakhirnya. Satu menit. Itu Pak Prof, itu soal teknis. Siapa yang melaksanakan, apakah gubernur atau bupati, itu soal teknis. Sesuai kewenangan Undang-Undang 3, gubernur bisa mengevaluasi seorang bupati. Oleh karena itu ketika nanti sudah tidak bupati lagi, ya ada bupati yang tidak programnya pro rakyat, pro penurunan kemiskinan, pro penurunan pengangguran, pro mempersempit dari batas kesenjangan, maka gubernur bisa memberikan teguran, bisa melakukan evaluasi dan bisa membuat surat kepada Mendagri, ini sesuai amanah Undang-Undang 3 untuk mengskors daripada seorang bupati untuk diberikan pelatihan oleh Mendagri. Jadi itu soal teknis itu Pak. Jadi persoalannya adalah di samping memang bagaimana mungkin seseorang bisa cerdas kalau tidak menempuh pendidikan. Sementara mereka tidak mengikuti jalur pendidikan karena ketidakmampuan untuk mendapatkan perlapangan sekolah. Di samping kita berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, ada satu masalah kita di Selatan. Kenapa banyak pengangguran? Pengangguran yang sarjana. Karena pendekatan pendidikan kita adalah menghadirkan daripada sarjana-sarjana yang sedang akademik, bukan cerdas. Kita berikan tepuk tangan untuk Cagup nomor 3 dan Cagup nomor 1.